Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani dimanapun berada, pecinta kopi. Salam satu tani, salam bahagia saya ucapkan. Tentunya di sini seperti biasa, situasi perkebunan kopi. Di sini kita sebagai petani kopi pasti tahu ketika buah mulai memerah atau pemetikan tiba, itu banyak sekali ya kita lihat baik secara langsung ataupun secara dari media sosial, bahwasannya untuk cara-cara perawatan ya, terkhusus untuk pemangkasan itu lebih bagusnya dilakukan ketika kita pemetikan buah. Ya. Nah, di sini sahabat tani, di video saya juga sebelumnya ya membahas bahwasannya, mengatakan saya, untuk saya pribadi itu pemangkasan itu lebih bagus dilakukan ketika kita melakukan pemanenan buah. Nah, di sini sahabat tani, faktanya yang saya ketahui khususnya di daerah saya ya, di lingkungan saya, kita tahu pemangkasan itu bagus ketika sembari pemanenan ya, bagus. Nah, itu yang paling bagus. Akan tetapi faktanya, untuk saya juga pribadi, itu tidak bisa dilakukan pemangkasan sembari pemetikan buah pemanenan ya. Ya, jika hanya satu atau dua batang mungkin bisa. Akan tetapi disinilah yang saya rasakan sahabat tani, ketika saya melakukan pemetikan buah sembari memangkas, resikonya yang saya rasakan yang pertama terlambat ya, sedikit terhambat dari proses pemetikan buah, prosesnya agak sedikit terhambat ya, apalagi kalau kita ngajak teman gitu. Nah, ngajak teman itu kita harus fokus ya, fokus pemetikan buah. Apalagi kalau buahnya sudah mulai hitamnya itu, merahnya kehitam-hitaman seperti ini ya. Nah, kalau ini kan masih banyak yang hijau. Nah, ini masih banyak yang hijau ya. Nah, kalau sudah banyak merah itu kita harus kejar. Nah, kita harus kejar. Nah, jadi untuk pemangkasan itu terpaksa kita lakukan setelah pemanenan. Nah, ini fakta yang saya ketemui ya, yang saya rasakan di lingkungan saya. Jika lahan kita hanya mungkin 1 hektar ya, setengah hektar ya, mungkin bisa. Akan tetapi kalau sudah lebih dari 1 hektar, 2 atau 3 hektar, saya rasa untuk pemetikan buah sambil pemangkasan itu sudah tidak bisa lagi kejar ya. Apalagi kalau buahnya itu sudah merah, harus cepat diambil. Kalau terlalu merah lagi kan tidak bagus. Nah, di sini sahabat tani, untuk pemangkasan untuk saya pribadi ya, tidak bisa dilakukan sembari pemetikan. Memang yang lebih bagus untuk pemangkasan itu sembari pemetikan. Hanya saja risiko yang harus kita rasakan pasti terhambat ya, tidak bisa cepat proses pemetikannya. Nah, itu sudah pasti untuk para senior tahulah ya. Nah, ini yang saya ketahui. Nah, di sini sahabat tani, tujuan dari pemangkasan juga kita harus tahu ya. Kalau untuk para senior yang sudah lama berkebun, saya yakin paham. Ini khusus untuk pemula ya, kita berbagi, saya pun belajar ya. Bukan berarti saya sudah senior. Untuk tujuan pemangkasan ya. Nah, ini ketika kita nanti melakukan pemetikan, kita pangkas ya, kita pangkas. Tujuan pemangkasan itu kita untuk memperbaiki bahan ya, bahan kita, terus pohon, ranting-ranting yang sudah tidak produktif ya, seperti ini tidak produktif, memang sudah kita lakukan pemangkasan ya, pemotongan ujung. Nah, ini nanti kita buang ya. Tujuannya untuk memperbaiki bahan-bahan kita, tetap
seger lah ya, seger. Biasanya kalau sudah seperti ini, biasanya ya buah seperti ini kalau kita sudah petik tidak cepat dilakukan pemangkasan ya, yang bahan-bahan yang tidak produktif ini tidak cepat kita buang, biasanya yang kesini akan berefek juga terhambat. Nah itulah salah satu tujuan pemangkasan ya. Nah untuk memperbaiki bahan-bahan kita, pohon tetap stabil ya. Nah, nanti apalagi didukung dengan pemupukan. Oke, sahabat tani, itulah fakta dan risiko kenapa banyak sekali ketika pemanenan tidak melakukan pemangkasan langsung ya. Yaitu tadi untuk saya pribadi, khususnya di lingkungan saya, yaitu kita akan terhambat ya. Kalau langsung mangkas sambil petik buahnya ini, kita langsung pangkas itu pasti terhambat, agak terhambat prosesnya pemetikan ini. Oke sahabat tani, inilah video dari saya seputar tentang resiko daripada pemangkasan ketika kita sembari pemetikan buah. Risikonya yaitu keterhambatan proses pemetikan buahnya, agak sedikit terhambat, pasti terhambat. Bukan berarti tidak bagus ya. Oke, kita lihat-lihat sahabat tani, ini adalah situasi perkebunan saya ya. Nah ini sahabat tani, ini kita lihat seperti inilah kondisinya ya, kondisinya seperti ini. Nah ini nanti harus kita buang, ini kita buang ya dari sini. Kita buang, kita potong nanti setelah selesai pemetikan ya, kita buang. Nah, yang seperti itu, inilah yang harus kita pangkas. Nah ini ya, tujuannya itu tadi agar tetap baik ya, satu bahan kita baik ya, bahan tetap baik, pohonnya tetap baik ya. Nah inilah kondisi buahnya ya, sudah 3 kali pemetikan ini, sudah 3 kali pemetikan untuk tugu sari. Alhamdulillah ya, cukup lumayan lah, walaupun tidak semua perbatangnya itu lebat ya. Oke sahabat tani, mungkin hanya ini videonya. Terima kasih yang sudah nyimak, mohon maaf jika kurang berkenan ya, videonya saya sedikit sharing berbagi sekitar tentang perkebunan kopi. Bukan berarti saya sudah pintar apalagi menggurui, tidak ya, sedikit berbagi. Oke, salam satu tani, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.